Kamera CCTV yang merekam peristiwa di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, akhirnya ditemukan. CCTV tersebut diharapkan akan mengungkap bagaimana rekonstruksi kasus Brigadir J. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang rekonstruksi kasus ini, kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Didi Prasetyo, dalam konferensi pers yang diunggah di akun Divisi Humas Polri pada Rabu 20 Juli malam. Menurut Didi, tim khusus, tim sus, investigasi bentukan Kapolri telah membawa rekaman CCTV tersebut ke laboratorium forensik untuk pendalaman. Sehingga dapat dilakukan penyidikan secara mendalam terkait rangkaian peristiwa pada hari kejadian itu. CCTV ini sedang didalami oleh tim sus dan nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan sudah selesai, jadi intinya tidak sepotong-sepotong. Kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang sudah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Pak Kapolri, kata Deddy.